Oke, terima kasih yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Tar. Jadi saya akan bermain Resident Evil lagi ya, tapi bukan melanjutin yang Resident Evil 4. Tapi ini mah Resident Evil yang ya mainnya itu kayak tim krisis gitu ya. Nah, kemarin itu sempat memainkan yang ini apa Resident Evil The Dark Seed Connected ya, intinya yang bersama Leon ya, terus ada Claire sama Hauser ya. Nah, yang sekarang saya akan coba yang beda judul ya, yang beda judul yaitu Resident Evil Umbrella ya. Ya, sama aja lah. Saya akan coba. Oke. Bentar, ini lagi nyeting-nyeting dulu ya, biar sama. Oke. 17 11. Oh, jadi ulang. Welcome to the Umbrella Chronicles. Accessing file number 2498-1149-RC. Biohazard. The outbreak occurred in the summer of 1998. It started in the American Midwestern town of Raccoon City and brought hell to Earth. The T-virus was developed as a biological weapon, proliferating amongst the unsuspecting public. It metamorphosed them into living death zombies. Umbrella's mission statement had always been preserving the health of the people. But beneath this bright... Oke, jadi ini cukup susah ya, karena apa namanya? Bentar suaranya. Karena saya harus menyamakan detiknya ya, detik dari video yang saya rekam dari HP terus yang dari PS-nya itu harus sama detiknya. Ya mungkin lah gak beda jauh gitu, beberapa sekian detik. Karena memang sulit juga ya. Ya langsung aja ya ke ini, juga filmnya juga nggak ngerti gitu ya. Gak ngerti filmnya. Oke, jadi ini menggunakan kursornya seperti ini. Tapi semalam apa kemarin ya, saya berpikir ini bisa pakai mouse apa enggak ya. Ya jadi saya akan coba ini fungsi apa enggak ya kalau pakai mouse. Bentar ya, coba dulu. Bentar, jadi saya akan coba dengan cara mau quit game. Nah, di sini, aduh, bentar. Saya akan mencoba dengan mouse bisa atau enggaknya gitu ya. Ya mungkin support apa enggak ya? Tuh, di sini support ya. Saya menggunakan mouse nih. Di sini bisa support. Nah, kalau main apa namanya? Ini bisa enggak ya? Bentar. Masuk ke sini. Oh, nggak bisa diklik cuy. Oke, jadi kalau kontrol ini tuh bisa pakai mouse ya, kontrol ini. Tapi
Nah, posisi di sini nggak bisa diklik, tapi kalau yang lain bisa gitu ya. Ah, ini mouse nih. Nah, di sini ada mouse ya. Ini kalau ini bisa nggak ya? Oh, ini cuman. Kalau misalnya main itu pakai mouse mungkin akan mudah gitu ya, tapi ini saya coba tapi memang mungkin gak bisa ya. Karena di sininya itu ada mouse ya, tipe mouse tapi gak bisa digunakan. Ya cukup disayangkan gitu ya. Nah, kalau di sini diklik-klik ini bisa ya pakai mouse gitu. Connect token. Oke, jadi posisinya itu ya kayaknya nggak bisa pakai mouse. Ini udah player berapa sih ini teh yang stick ini? Bentar. Sticknya itu udah stick sudah stick 2 ya. Sudah masuk stick dari stick 2. Nah, pertanyaannya, ini kok nggak bisa ya? Eh, bentar. Oh, ini. Nih, ini pakai stick bisa. Eh, pakai stick, pakai mouse bisa ya. Tapi pas mainnya nggak bisa gitu. Kepingin mah bisa. Jadi mudah cara mainnya kalau misalnya pakai mouse. Gak pusing gitu ya, kalau kalau bisa nggak apa-apa gitu. Ya pengennya bisa. Oh, di oke bisa pakai klik, tadi saya menggunakan klik nih bisa. Coba dulu ya, coba coba coba, mungkin ke dalamnya mungkin bisa tengah tekan. Oh, ini oke. Saya akan coba. Oke, gak bisa cuy. Ini gak masuk ya. Gak masuk. Oke, jadi saya akan new game ya. Ini new game sih, baru kemarin coba, belum sampai mainnya, cuman sampai di sini aja coba ya, seperti itulah. Ini saya penasaran nih bisa pakai mouse apa enggak, pingin kalau pakai mouse nih. Oke, jadi nggak bisa, ini hanya pakai apa namanya ini teh, stick mop ya, stick mop yang bisa itu pakai stick mop ya, pakai stick mop, jadi nggak bisa pakai mouse. Oke, jadi tetap nggak bisa ya, tetap nggak bisa. Oke. Oke, jadi saya bentar. Ini ada gangguannya, WP-nya saya matikan. Bentar. Oke, ini ada WA dari teman, saya nggak balas karena lagi rekam gini gitu ya. Oke, saya coba isi aja lah, nggak terlalu, biar nggak terlalu susah ya. Isi di sini ada apa lagi nih? Oh, ini cahaya. Oke, ini cahaya. Ini gimana nih? Udah gini aja, gak bisa diapa-apain cuy. Call ini kayak oke lah, nggak usah diatur. Oke, subtitle. Oke, langsung aja lah ke gamenya ya. Jadi nggak bisa pakai mouse ya, saya coba udah nggak bisa, jadi langsung aja ke gamenya.
di sini ada apa nih? Oh, ini ada chapter 1 ya. Mungkin chapter baru gitu ya. Oke, di sini ada pilihan ini Rebecca atau Billy. Billy Coin sama Rebecca Chamber. Apa sih rupanya? Saya pilih Rebecca aja. Oke, kenapa? Karena cewek. di sini ada apa? Oke, cuman punya senjata ini apa namanya? Gak ada pilihan lagi ya, gak bisa memilih. Ini cuman foto yang bisa dipilih, cuman ini equip dengan senjata Sumachin Gun ya. Ya seperti itulah, langsung aja. Oke, ini ada tulisan The Will Knows. Oh, apa kamu siap? Oke, siap. Oke, ini logonya Umbrella ya, pertama kali Resident Evil mungkin ya. Ya setara aja lah biar. Oh nggak bisa, nggak bisa cuy, ini nggak bisa di skip ya. Oh bisa, tekan apa tadi? Ini nembak apa? Otak nggak bisa R1. Oh R1 nembak. Oh bukan. Oke, saya coba. Oh R1. R1 nembak. Oke, ini nggak kena-kena cuy. Oke, ini ada masih ada tutorialnya ya, cara. Oke, reload kotak ya, kotak. Ini zombinya lumayan ya. Oke, ini ada apa lagi? Oke, jadi tekan biasa ya, ini ganti senjata pakai arah. Reload itu reloading ya. Oke. Oh, ini bisa melakukan kamera ya. Oke. Ini pakai analog kanan bisa geser-geser kamera ya. Oke, ini tekan X buat ngambil. Oke, ini ada Ganados. Ini bukan Ganados ya, beda lagi kayak yang kemarin yang Resident Evil 4 itu zombie Ganados ya. Kalau ini real asli zombie. Bukan Ganados. Wah, ini ada boss yang lumayan gede ya. Ini belum pernah main ya, ini pertama ya main asli, ini pertama kali main, jadi memang seru ya. Oke, reload. Ini pelurunya juga, oh cuman 100 lagi cuy, pelurunya baru 100. Oh ini ada lagi, ini susah dibawa. Oke, udah kebawa. Oh ini ada, aduh ini lintah apa atau apa. Oke, R2 itu tekan apa? Oh, ini R2 kayak apa sih? Kayak pisau gitu ya. Jadi bisa menggunakan pisau ya. R2 itu pisau memiliki. Wow, banyak banget cuy. Ini banyak banget lintah atau apa nih? Pengisap darah mungkin. Oke. Aduh gimana nih? Wah, oh jadi orang ya. Oke, ini enggak terlalu sulit mungkin dari yang kemarin yang drag itu, ini lebih mudah yang Umbrella. Oke, ini kemana lagi nih? Oh ini ada granat ya, dapat granat saya. Ini pelurunya tinggal berapa nih? 70, tinggal 70 berapa, 70. Oke, ini sejauh ini masih enggak terlalu sulit sih mungkin. Aduh. Ini lintanya enggak terlalu banyak mungkin. Oke, ini kecil-kecil ya. Oke, reload. Oh. R2 udah enggak bisa nih. Oh, gimana sih? Oh, ini tekan L2 buat apa sih? Ini ngekernya jadi gini. Oh. L2 itu jadi granat ya. Oke, granat. Baru ngerti. Oh ada ini lagi cuy. Oh ini ada granat. Ini belum ngerti ya, belum ngerti sepenuhnya. L2 itu granat, L1 itu nggak ada fungsinya. Oh ini kamera. L analog kanan kamera. Oke, wow selintanya banyak cuy. Saya coba bom. Oh, wah. Pakai granat biar cepet.
side. Right. Ming menggunakan kenep gimana sih? R2 tadi kan R2 tapi nggak bisa lagi nih. Oh berdua ya, kirain sendiri. Berdua cuy. Ini save dulu ya. Oke. Jadi berdua bukan sendiri. Oke. Tekan X buat apa sih? Nggak ada apa-apa ya X. Ini zombie. Oke. Ini juga belum ngerti ya. Oke, ini ada, ini di dalam kereta. Oh, ada shotgun cuy. Nggak bisa diambil cuy, susah asli. Asli nggak dapat shotgunnya. Iya. Aduh. Jadi ada shotgun. Suka ambil. Oh, keambil shotgunnya. Oh, 12 peluru. Oke, okay, lumayan lah. Oh, kanan, arah kanan itu nggak bisa cuy, cuman bisa arah atas bawah ya buat ganti senjata. Oke, okay, headshot. Oh, headshot lagi cuy. Oh, ini lumayan memang susah sih. Oh, ada darah cuy. Oke, ini pakai pistol aja ya, karena belum terlalu sulit, karena cukup bisa diatasi. Aduh, tuh kan masih arahnya itu nggak pas ya. Oh, ini sedikit auto aim ya buat kameranya, cukup nggak terlalu sulit, beda kayak yang si Leon ya. Aduh, ini ada ini lagi. Bom dulu. Aduh. Biarlah, biar cepat aja lah. Bomnya habis cuy, granatnya. Oke, ada apa lagi yang bisa di-ek? Oke, dapat ini buku, nggak tahu buat apa buku nih. Segitiga bulat-bulat buat apa? Oh, nggak bisa cuy. Star. Oh, oke, okay. Select ya bisa. X nggak ada fungsi. Oh, X buat ngambil aja ya. Nggak dapat apa cuy. Bulat nggak ada ininya, nggak ada fungsinya. Bulat itu nggak ada fungsinya. Lingkaran nggak ada fungsinya, cuman X ngambil, kotak reload, R1 nembak. Oke, okay. L1 buat menghindar. Aduh. Wah, enggak ini cuy. Ini nambah darahnya gimana ya? Lebih baik nambah darah dulu cuy, tapi ini option. Option buat apa nih? Oke, enggak bisa. Kirain buat nambah darah atau gimana? Oke, saya cari nambah darah itu enggak bisa ya. Belum tahu, bentar. Aduh, asli. Ini seolah-olah mainnya itu sendiri, nggak berdua sama si Billy ya, cuman si Rebecca aja. Oke, ini ada darah nih. Ini gimana sih nama darahnya? Tekan apa gitu? R1, R3. Select juga nggak bisa, ini nggak bisa. Oke, jadi saya pengen nambah darah, ini nggak bisa. Select nggak bisa. Nggak tahu ya. L1 nggak bisa. R2 juga nggak bisa. L bom juga udah habis. Jadi buat nambah darah itu belum tahu ya. Belum tahu cara menambahkan darah ini. Soalnya ini darah nggak full, asa gimana gitu. Gampang mati nantinya. Oh, ini monster yang tadi ya. Oh, ini Kalajengking. Monsternya itu Kalajengking. Ini nembakin apanya ya? Oh, L1 apa gimana? Ntar, aduh, belum ngerti cuy. Ah, mati ini mah.
Oh, L1 L1 ini mah. Oke. Aduh. Isi juga mati, cuy. Oh, jadi nambah sendiri ya. Jadi itu mah bukan nambah darah, jadi kayak apa namanya? Nyawa gitu ya. Kayak nyawa. Oh, ini gimana sih? Menghindarin. Aduh. Aduh. Asli cuy, nggak ngerti. Belum ngerti. Jadi mati ya. Oke, ya apa-apalah. Memang belum ngerti gitu cara bermainnya. Asli, kita akan bermain kembali ya karena udah mati. Ulang lagi, ulang lagi. Oke, di sini ada senjata ya. Oke, ini oh gimana sih? Oh, ini harus Elsa. Oke. Ini ada shotgun. Oh, R1 cuy. Oke. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu kan analognya L1. Aduh, salah euy, bukan R1. Aduh. Jadi gimana ya? R1 cuy. R1. Aduh. Oke. Udah mulai bisa dimengerti ya. Karena belum ngerti gitu tadinya. R1. Aduh, kok enggak harus R1 R1 atau gimana sih? Oke, jadi R1 R1 ya enggak cukup sekali. Karena kalau sekali itu enggak bakal menghindar ya. Oke, udah mulai ya, biasa aja lah. Tuh harus ditekan-tekan, kalau nggak ditekan-tekan ya kayak menghindarnya itu harus harus gimana ya. Aduh, FT. Eh, asli mati lagi cuy. Oke, saya akan coba dengan shotgun. Oke, ini telat, R1-nya telat ya, telat. Oke, ini cukup sulit. Aduh. Oke, ini cukup sulit ya. Oke, ini cukup sulit, asli sulit ya. Ini darah monsternya. Aduh. Darah monsternya udah setengah ya. Tuh, nggak ada perintah buat nyerang. Nggak ada perintah buat nahan atau menghindar ya. Jadi ya udahlah, mati. Ini Esi cuy, Esi ini. Ini Esi ya. Tapi susahnya. Oh, jadi nambah darahnya itu nambah pas ngambil ya, nggak nambah biasa gitu. Kirain ini nambah kayak RRR angka. Ya, jadi ini menambah darahnya gimana darah yang ada gitu. Kalau misal penuh ya nggak dapat juga sih. Karena udah penuh gitu ya. Oke. Ini kalau ada granat lebih mudah mungkin. Aduh, granatnya udah habis cuy. Jadi ini darahnya juga, si enemy musuhnya gen masih banyak cuy. Oke, harus bisa menghindar ya. Oh, jir. Oh, gini aja mungkin. Oh, jadi itu harus ditembak ya.
Oke. Ini darahnya baru setengah, cuy. You all right? Oke, ini mulai sulit asli. Asli sulit. Dikit lagi cuy, dikit lagi nih. Dikit lagi. Hampir. Gak paham sih. Ini dikit lagi cuy, dikit lagi. Kok asli. Gak ngerti cuy. Oke, coba. Udah keberapa kali nih mati. Emang gamenya itu nggak gampang ya. Darahnya baru segini ya. Oke, jadi saya coba dengan cara sedikit. Jadi saya harus tahu posisi dia mau nyerang ya. Jadi posisinya yang nyeruduk itu harus ditembak ya. Kalau enggak ya mati. Asli kok aneh gitu. Tuh, nambah darah. Oh, terlalu penuh ya. Oke. Ketahan ya, udah mulai bisa ini. Kalau berdua ini mungkin akan lebih mudah ya. Mungkin. Atau malah makin susah gitu ya. Oke, ini udah bisa darah juga masih full ya. Darah kehidupan masih full. Oke, masih bisa dihindari, udah pada. Udah mulai ngerti ya. Reload. Bentar. Nah, udah ini soalnya udah terlalu ini. Ini nembaknya telat tadi. Oke, sedikit lagi cuy, sedikit lagi ya udah ya. Oke, masih aman. Oke, kalau shotgun sedikit. Oke, udah. Jadi memang ini
cukup sulit ya, cukup berapa kali tadi mati ya. Ini setengah jam baru di sini nih, setengah jam udah ke sini. Soalnya tadi kan buat gimana cara pakai mouse gitu, tapi ya udahlah, kita pakai stick aja yang memang harusnya pakai stick. Waduh, ini dapat shotgun ya, sama buku apalah nggak tahu. Ini buku lagi, oke. Dapat stick yang baru, mungkin foto yang tadi. Oke, ini cacat banget ya, cacat asli cacat. Mainnya itu nggak bener dalam skillnya itu nggak ada ya. Oke, ini baru pertama kali main yang judulnya yang ini gitu ya. Oke, langsung ini ada custom ya, ada custom nih. Custom nih buat apa nih custom? Oke, jadi ini buat ini tertulis ya bintang 1 sama level 1, ini ammo 750 dan bla bla bla. Powernya D. Power D. Oke, ini ada shotgun ya. Udah gitu aja. Kirain bisa ditingkatkan gitu, tapi nggak ada cuy. Nggak ada. Ini nggak ada pilihannya, mungkin kalau udah tamat atau gimana nih. Ini aktif nih, ini buat apa nih? Oke, ini juga new ya. Oh, pembukuan cuman catatan aja ya, nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, sesuatu yang berguna gitu. Oke, udahlah, mungkin langsung ke ini, ada new lagi ya. Oke, ini tadi kan udah ya. Oh, ini nilainya C cuy, parah. Langsung ke tempat yang kedua. Oke, ini ada pilihan lagi ya, ini nggak tahu bedanya sih, sama aja menurut saya. Oke, saya ganti ke Billy ya, ganti ke Billy. Oke, ini ada equipnya ya, shotgun sama ini. Ini kalau pakai Rebecca juga sama mungkin ya, sama aja tuh. Oke, ganti ke Billy ya, tadi Rebecca sekarang Billy. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi saya nggak sampai stage 2 aja lah, karena sedikit males juga ya gamenya. Jadi gimana ya, jadi ini memang udah nggak enak lah mainnya. Oke, ini ada kasinnya ya, Rebecca sama Billy. Ini teh ada yang itunya, yang kayak mainnya itu kayak Resident Evil 123 yang PS1 ya. Ini ada gamenya gitu, tapi nggak kayak gini mainnya. Kalau ini makan mainnya kayak gini ya, kayak Team Crisis gitu aja lah. Oke, ini cuman nggak ada bedanya, cuma ada tulisan Billy di sananya. Oke, shotgun sama ini, ada shotgun, handgun. Oh, cuman dua. Oh, atau ada pilihan tadi ya. Oke lah. Oh, jadi ini karetanya itu jatuh ya. Oh, gimana jadi ini enggak kok nembakin enggak mati cuy. Ini damage-nya itu dikit apa gimana? Oh, ada air cuy. Masuk ke air. Waduh. Ini colokan atau apa ya? Oke, ini enggak ada apa-apa yang bisa diambil. Kirain ada. Oh, ini shotgun cuy, dapat shotgun. Oke. Kemana lagi cuy? Ke atas mungkin. Ini enggak. Oke, ada zombie. Oke. Oke, ini cukup nggak bisa dikendalikan ya oleh saya, bermainnya itu nggak bisa dikendalikan, jadi cukup nggak terlalu bisa apa ya, nggak terlalu bisa berapa ya? Beraktivitas sendiri gitu, nggak bisa. Ini cuman ngikutin apa yang ya si Billy mau, cuman menembak aja ya. Tapi kalau game kayak gini nggak harus berpikir ya, cuman harus bisa mengikuti. Oh, ini ada apa nih di atas?
Oke, Cal dapat granat ya. Oh, ini ada lagi. Oh, ngambilnya kok jauh? Aneh juga sih. Asalkan kesorot ke kamera, jadi apapun itu bisa diambil walaupun jauh. Ya, kayak senjata gitu, kayak granat, kayak item lainnya gitu. Oke, ini sudah. Sebenarnya ini gamenya juga udah membosankan ya, karena gimana ya? Dulu pingin dapatkan game ini, tapi pas main itu memang benar-benar sulit ya. Mungkin kalau berdua mungkin asik ya, karena ini bermainnya itu kan sendiri, jadi nggak berdua ya. Ini aja lah, bosan juga sih. Ini kursornya itu sedikit susah juga. Oh, lintah lagi cuy, ini ada lintah lagi. Woi, dua ya. Oh, tiga apa sih, tiga jatuh. Oke, ini enggak bisa ngapain. Oke, saya tembakin pakai shotgun ya. Oke, mati juga. Ini keluarin kernip gimana sih caranya? Oh, ini juga enggak asal-asalan cuy. Ini harus, kalau pakai kernip juga harus diarahin ya. Kalau enggak ada ininya enggak bakal ada gitu. Oke. Ini cukup membosankan ya. Oke, nambah darah ya. Oke, ada apa ini? Aduh, pakai shotgun aja. Oh, deredet cuy. Ini aneh, lintah kok bisa membentuk. Aduh, ini nggak benar nih. Aduh, shotgun mana sih? Tak pakai shotgun. Oke, udah mulai nggak seru nih. Nggak serunya itu karena, aduh, ini tekan-tekannya nggak enak cuy. Mungkin videonya sampai sini aja lah, sampai ini berakhir ya udahlah, nggak dilanjutin apa gimana ya. Kalau purun, kalau misalnya ada yang request harus dilanjutin, mungkin bisa dilanjutin gitu ya. Kalau nggak ada ya mungkin sampai sini aja lah. Mungkin pingin game-game yang lain, mau nanti saya akan coba ya. Oh, bukan coba, mau namanya itu bermain Resident Evil yang ke-6 ya. Ya, karena di sana lebih seru ya. Nantilah. Kalau udah ini langsung ke Resident Evil 6. Oh, ini kok banyak banget zombie ya. Oke, terlalu banyak zombie ya. Oke, ini saya ngebuangin shotgun terlalu banyak ya. Saya pakai ini juga. Boros juga sih. Ya, saya coba senjata handgun aja. Biar ngirit cuy, ini kan handgun gak habis-habis ya. Ini infinity, ini kayak tempat kastil ya yang di RE4. Oke, dapat deredet lagi ya, semacam gun sama darah. Oke, ada kasihnya. Oke, langsung aja skip. Oh, skip tekan kot, tekan X ya. Cara skip itu tekan X. Oke, ini ada apa nih, monyet atau apa ini, kayak monyet ya. Oke, oh ada dua cuy. Tiga. Oke, darah berkurang ya. Aduh, ada lagi nih monyet kok kayak apa? Dia ada lagi nggak? Oh, ada lagi cuy. Ini monyetnya lari-lari cuy. Oke, apalagi nih? Aduh. Kirain pas tadi mau main itu pakai si Chris ya, tapi pakai Rebecca. Nanti mungkin kalau udah tamat, mungkin ini pakai si Chris mungkin. Kalau misalnya ganti karakter, mungkin saya akan lanjutin lagi lah. Ya mungkin. Ya gitu. Oke, di sini bolak-balik terus ya.
Itu si si Billy tuh pakai apa sih? Borgol ya? Lihat pakai borgol dia. Baru sadar. Cuman gitu aja. Oke, mungkin checkpoint ya tadi. Oh, ini ada apa? Enggak ke bawah, cuy. Balik lagi bisa enggak? Enggak bisa, cuy. Ini enggak bisa diarahin, cuman gini aja. Oke, ini ada silintah lagi ya. Aduh, nggak mempan harus pakai shotgun. Lintah kembali. Oke, ini ada lintah. Oh, kok berkurang ya? Kayak yang nambah lagi. Wah, lintah lagi nih. Reloadnya tuh terlalu lama ya. Kalau tim Chris itu sedetik ya reloadnya. Aduh. Lintahnya berubah jadi manusia. Oke. Ada granat nih berapa, cuy? Oh, satu. Di gambarnya ada lebih dari satu kok. Tiga atau berapa tadi? Oke, ini ada apa lagi? Nih, mau ke sini atau kemana? Wah, ada monyet lagi, cuy. Oh, nyantui banget. Nyantui, jalannya nyantui. Ini gak kena-kena. Oke, mati semua. Oke, naik kayak naik lab ya. Oh, lintah lagi. Ini mulai membosankan nih, musuh-musuhnya kayak gini-gini aja. Oke, bentar. Ini pegal, cuy. Pegal kaki saya pegal. Aduh. Kaki saya pegal ini. Ada lintah lagi, kok musuhnya kayak gini sih, bukan zombie atau gimana gitu. Kalau gini mah nggak terlalu. Udah bosan kayak gini mah. Aduh, lintah lagi. Ini kenipnya ada amonya apa gimana sih, nggak bisa keluarin kenip lagi. Oke, dapat ini. Semacin gun. Tadi ada apa? Nggak ke bawah. Nih lihat-lihat aja ke bawah. Di sini tadi ada pick up, ada ambil, bisa diambil. Nah, di sini bisa pick up tadi. Oh, darah tuh. Oke, apa darah? Oke, jadi full kembali ya darahnya. Ini semua cilgan darahnya udah ngantuk. Ini amonnya juga udah. Aduh, kok mau lawan, gimana ceritanya sih? Ada monyet lagi. Ada apa nih? Sebelah sini ada apa nih? Kanan. Tadi kelihatan. Oh, shotgun. Oke, mantap. Ada apa lagi? Enggak ada apa-apa. Kok ada jalannya enggak ke depan? Oke, depan. Tadi tuh. Aduh, susah banget ngambilnya asli. Oke, jadi gamenya itu enggak terlalu asik sih. Gak kayak si Leon. Ah, R1. Aduh, salah cuy. Mendapat darah lagi, cuy. Asli susahnya. Mati ini mah, darahnya udah kuning, cuy. Oh, susah banget ya sih juga. Oh, dihancurin ya patungnya. Soalnya menghalangi. Ada granat cuma satu. Ini ada, gak ada darah lagi, cuy.
Oh. Ini kalau berdua lebih lebih mudah mungkin. Mati sama lintah. Susah ya, asli susah ini game, udah mulai bosan ya. Ini easy cuy, easy tapi susahnya minta ampun. Bukan susah gamenya, jadi susah kontrolnya ya. Ini balik lagi ke tempat yang tadi ini. Oh jauh cuy balik lagi. Oke lumayan lah. Tadi kan checkpointnya di sana. Oke ini ada si lintah. Mati juga. Oke, ada lintah lagi ya. Ini kalau berdua lebih enak. Ya berhubung mainnya sendiri jadi susah juga sih. Itu berubah gak? Kayaknya atau nggak jadi mungkin. Ayo tembakin. Aduh. Oh, bakal ambil. Oke, okay, keambil. Oke, okay, di sini tuh ada monyet nih. An elevator. This will get us up. Mantap sih. Oh, ada monyet nih. Duh, susah banget asli. Udahlah, lewatin aja lah. Tinggalin aja. Udah cepet. Waduh, ini ada lagi. Oh, kok susah. Oke. Aduh, ngantuk eh. Nah. Lintahnya bisa loncat gitu. Aduh. Oh, kalau cuma chain gun reloadnya cepat ya. Beda kayak handgun apa shotgun. Oke, ini ada kelawar ya. Tadi tuh ada kelawar. Ah, masih aja kena. Itu bisa ngeker gimana sih? Asli ngantuk eh. Oke, dapat shotgun. Duh, it smells like the zoo. Oke, biarin dulu. Enggak eh. Oke, menghindar tadi mah enggak ya. Nyanyi. Menghindar dia, bukan anjing, monyet. Oke. The armor's in the way.
Ya lewat dulu. Nih tembakin ini. Oh. Oke. Okay. Nah, tadi teh mati di sini ya. Ya tadi mati di sini karena lintah ya. Oke. Okay. Sekarang jangan mati ya. Reload lagi. Loh, darahnya udah segini sih. Oke, gitu aja biar cepet lah. Oh, susah banget. Udah cepat lagi. Oke, biar aman. Aduh, ada lagi mungkin. Oke, biar cepat. Oh, nggak mati walaupun deket. Kirain bakal mati. Nah, nggak ada darah lagi cuy. Dan udah kuning nih. Asli ngantuk. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini udah mulai ngantuk nih. Karena kenapa ngantuk? Ini posisinya tuh gak seru gitu gamenya. Oke, okay, ini harus menghindar mungkin ya. Oh, kelolnya gede cuy. Wah, udah melawan gini lagi. Oke. Okay. Ya, udah. Oh, ini tadi ada apa, cuy? Darah mungkin di bawah tadi. Oke. Okay. Oke, okay, dapat darah. Oke, okay, saya mati, cuy. Aduh. Gak ada apa-apa lagi kecuali ini. Oke. Okay. Ini gak ada darah, cuy. Kirain bakal ada darah itu kan isi ini tuh. Ya dibikin susah. You don't look so good. Udah merah lagi darahnya tuh. I can't get a clear shot. What now? We have to go up. Right. Terus naik mungkin. Oke, okay, naik. Empty semua. Gak ada darah. Kawarnya masih full lagi. Mungkin ada darah di sini. Oke, okay, ada. Aku kira. Oke, okay, di sini ada darah. Oke, okay, ini darahnya udah. Lumayan lah. Lebih dari setengah udah cukup. Oke, okay, pakai shotgun ya. Tuh, oke okay, ini. Reload dulu. Kampret. Oh, cuma 6 lagi cuy. Oh, dia terbang kemana cuy. Ya, 20 lagi cuy. Udah habis cuy.
Ini pelurunya, aduh, parah cuy. Gak ada ini, gak ada dead, tapi semua cuma handgun. Dikit lagi cuy. Jalan dikit lagi cuy. Oh, reload lagi. Nih mati. Ah, mati udahlah. Asli pusing. Oke, jatuh ke bawah ya. Oh, air itu ya bawahnya. Kirain bukan air. Oke, ini udah hampir 1 jam ya. Oke, ada stack yang ketiga ya. Oke, stack ketiga itu saya nggak lanjutin lah karena asli ngantuk main ginian, ngantuk asli. Oke, ini nge-save sendiri atau gimana ya? Oke, nggak ada pilihan save ya, mungkin nge-save sendiri. Oke, mudah-mudahan gitu sih nge-save sendiri karena kepikiran mau dilanjutin entah itu kapan gitu ya. Ini enggak pakai si Leon ya. Kalau pilih ini pakai si Leon enggak? Oke, ini tetap pakai Rebecca ya sama ini. Bukan Leon, salah ngomong. Ini enggak pakai si Chris gitu ya. Karena di sini juga ada ini, ada pilihan kayak pakai Chris gitu ya, tapi maksudnya di sininya enggak ada ya. Tadi mana sih ada gambar si Chris? Di sini kan ada gambar si Chris. Ini si Chris ya di bawah nih, Chris. Ini Jean Valentine ya, Jill Valentine. Oke lah, mungkin cukup sekian ya dari video ini. Memang enggak terlalu terhibur mungkin. Ya, bikin aja lah video. Oke, saya akan lanjut ke RE6 ya, Resident Evil 6. Untuk video ini saya selesaikan ya. Oke, terima kasih. Goodbye.